masakan sejenis ebi sisup tapi saya menggunakan jagung dan saya tambahkan fishball ya. Saya tidak menggunakan ayam tapi saya menggunakan fishball atau bakso ikan. Ini adalah bahan dasarnya. Ada bakso ikan secukupnya ya. Beberapa biji aja, enggak terlalu banyak. Saya menggunakan 2 biji bawang putih, bawang bombay. Ini jahe kita ambil dalam sedikit saja. Sedikit dalam setengah senti, enggak apa-apa. Terus menggunakan 4 quarter, ada jagung manis, ini adalah pucuk. Pucuk itu sejenis apa ya, tahu kering apa, pokoknya pucuk kalau di sini. Terus saya tambahkan ini tahu, karena sekalian masak sup buat ama ya. Ama makan taunya yang lain, boleh yang keras-keras. Terus ini saya menggunakan kaldu ayam, karena nggak ada kaldu bilis, saya menggunakan kaldu ayam. Dan saya tambahkan saya sudah potong semuanya seperti ini ya. Ini semua sudah potong-potong, ada bawang bombay, ada bawang putih, wortel. Wortelnya boleh potong model apa aja sesuka Anda memasak gimana ya. Terus saya sudah rebus bilis. Nah, ini bilisnya. Ini adalah air rebusan bilis atau rebusan teri ya. Sekarang saya mau on api. Kita tunggu sampai mendidih atau enggak mendidih enggak apa-apa, kita masukkan semua barang-barang karena ini airnya juga sudah panas ya, itu langsung mendidih. Sekarang kita masukkan. Saya masak sup enggak terlalu banyak karena yang makan juga cuma simbah atau my incest sama bos laki-laki ya, atau ser aku yang selalu suka kuahnya ya. Sekarang saya mau masukkan wortel, ada jahe, bawang putih, jagungnya boleh masak sekalian, boleh masuk ya. Pakai tangan nggak apa-apa ya. Nah, saya kecilkan api dulu ya. Kita boleh. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Boleh kita masukkan pepper atau lada bubuk ya. Masukkan lada bubuk, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Lalu saya masukkan chicken cube atau chicken atau ayam kaldu atau masako ya, roiko atau masako. Itu saya tidak menggunakan satu kotak semuanya, tapi saya potong tuh sepertiganya. Lalu saya masukkan pucuk. Tahu yang akhir sekali ya, karena itu cuma kelas menit 1 menit 2 menit sudah boleh angkat ya, kalau tahu itu kelas 1. Nah, kita tunggu sampai mendidih biar lebih wangi lagi. Ini bisa menggunakan juga dengan ayam, kalau menggunakan ayam atau ceker ya, ceker kaki ayam tuh harus cuci dengan garam, lalu siram air panas, baru kita masak. Oke teman-teman, sekarang saya mau masukkan taukunya. Nah, saya potong besar-besar karena biar nggak hancur-hancur. Kalau dicampur kayak gini kan kadang hancur gitu kelamaan kan ya. Oke semuanya, itulah resep dari saya hari ini. Sangat simpel, sangat sedap, sangat simpel, sangat sehat, sangat sedap. Oke ya, selamat mencoba. Sup jagung atau sup ABC jagung boleh juga. Terima kasih.